Halo guys, kembali lagi bersama saya Dreakor. Dan ya, di video kali ini saya bakal FYFO pemain lagi di FC Nexon yang versi Jepang ya. Dan kita masuk ke videonya, untuk kalian belum subscribe silahkan mencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tertinggalan video dari selanjutnya. Di like juga video ini, kalau kalian suka dan di share ke teman-teman sama lain FC Mobile Nexon juga. So kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di belakang ini ya saya bakal evo-evo pemain lagi di FC Nexon yang versi Jepang ya. Dan kita masuk ke evo-nya, untuk kalian menggabung membership Dreakor langsung aja klik tombol gabung di bawah. Dan kalau bisa gabung ke broker atau Power King, yang mana harganya mulai dari 5.500, tapi keserapan banyak manfaat dan keuntungan channel Dreakor ini ya. Kamu akan dapat base merchant selama kalian ambil custom. Dan bisa kalian gunakan di komentar, new live chat, dapat juga grup WhatsApp diskusi bersama member lain. Dan dengan review akun kalian bisa langsung review tanpa berita apa nunggu. So tunggu apa lagi, langsung aja ke membership Dreakor ya. Oke, dan ya di video ini saya bakal evo pemain lagi guys ya. Dan kemarin juga tidak ada video karena tidak ada event yang mantap untuk kita gacha guys. Soalnya untuk Schneider di sini saya sih 115 guys, jadi sih nggak ada animasi ya. Cuman untuk yang bagus paling nih misi nomor 6 ya, yang ini sisa 2 hari lagi guys, kita bakal dapet pemain dari 123 sampai 130, chance-nya pemain hattrick 24 dan minimal evo 2 ya, sampai evo 7 guys. Ini mungkin coba bakal konten ya. Tapi untuk Schneider kayaknya sih nggak sih. Kita coba cek kali ini. Schneider ini kita bisa dapat evo 5 cuman 115 guys. Kita coba cek juga ya untuk startnya apakah ada banyak yang di nerf atau tidak nih. Kita coba lihat. Nah, tidak ada yang masih guys, makanya tidak ada yang tidak ada yang bisa kita gacha untuk kemarin-kemarin ya. Oke, tapi start ininya oke loh. Tidak di nerf guys. Kaki lemah 5. Tapi napul bintang 5. Ini termasuk mantap gak sih guys? Ini termasuk bagus gak sih guys? Rate-nya 3, ada final shoot, shooting-nya dark jauh, playmaker loh. Oke, roulette. Ini juga oke sih. Oh ini oke loh, jujur saya tidak menyangka guys. Jujur saya cukup kaget ya. Kakinya tidak di nerf, masih 55, stamina full, bintang 5. Skill bawaannya juga at least roulette di sini, roulette. Rate-nya juga 3. Ini sih cukup oke guys kalau mau pakai ya, meskipun over dasar ini 115, cuman ya paling keunggulan pemain over 115 ataupun over yang agak kecil itu ya untuk bahan evonya gampang guys ya. Oke lah, di sini untuk di akun ketiga saya bakal coba fokus evo 2 pemain baru saya ya, yaitu saya beli di akun ketiga itu Trent Alexander-Arnold CDM dan juga Kabul RB Libertadores. Jadi ada dua pemain ini untuk di akun ke tiga ya, saya bakal coba evo guys. Ini nih, kita coba bakal evo namin ada Trent Alexander-Arnold dan juga Kafu. Tapi sebelum itu kita coba cek dulu untuk poin keaktifan ataupun poin dari misi ya. Juga nih untuk kalian yang belum tahu cara dapetin protect dari mana bang, nah kalian sasarin untuk tukerin ke sini guys nih, yang warna hijau ini ya. Nah kenapa saya sasarin tuker sama yang warna hijau ini, soalnya kalian bisa exchange lagi dan bisa dapat lebih banyak protect yang kalian butuhkan guys. Nah kalian tinggal ini, klik yang ini, terus kalian slide. Nah ini biasanya tuh untuk evo 2, dari evo 2 ke evo 4 itu kalian butuh yang ini ya, yang putih biru. Sementara dari evo 5 sampai 7 ya, sampai 7 kalian butuh yang ini biru hijau. Dan dari evo 7 ke 10 kalian butuh yang ini guys, kuning hijau. Itu aja kalian bisa saya nyebutnya guys, perenungan evonya ya. Karena di sini kita butuh ke evo 6 ataupun butuh protek evo 6, naik ke evo 6 berarti kita perlu yang ini guys. Ini kita langsung aja borong, ada 15 protek guys. Ini guys, 5 protek yang kuning tadi, kuning hijau itu kita bisa dapat 40 guys. Jadi saya saranin kalian tuker yang protek kuning hijau yang di shop tadi guys, terus tukerin ke ini dan dapat 40. Ini udah saya hitung-hitung udah paling worth it ya. Oke lah, udah let's go. Ini dia dunia per evoan lagi guys. Per evoan FC Nexon. Go, kita Arnold dulu kali ya. Arnold dulu deh, Arnold dulu. Arnold dulu, disini kita coba evo guys. Protect-nya guys. Aku gaya. Ada 141 ya. Ini mantap nih, kita bisa 7 kali kesempatan ya. Oke, dan di sini seperti biasa untuk triknya, kalau saya guys ya sering berhasilnya itu pakai teori 3-4-5, 3 bar, 4 bar, 5 bar, atau 4 bar, langsung 5 bar, 5 bar guys. Soalnya kalau 5 bar di awal itu seingat saya jarang banget berhasil ataupun susah lah ya. Dari sini kita coba pakai teori 4 bar kah? 4 bar dulu deh untuk Arnold ya. 1, 2, ini kurang ya. Ini kah?
sekarang no. Atau ini. Ini kita pakai ini deh. Lebih sedikit ya. Ini kita coba tukar ini kurang. Ini Julian Alvarez. Ya udah kita coba kali ya. Tapi ini enggak pas guys, agak gimana gitu ya. Sabar. Inilah. Yalah. Let's go, percobaan pertama. iPhone 6 kita coba pakai teori 45 ya, 455 guys, 4555. Let's go, percobaan pertama. Seperti biasa, kita coba ini klik bata-bata ya. Ini enggak tahu berpengaruh atau enggak guys kalau klik bata-bata, tapi saya sering berhasil pakai teori klik bata-bata ya. Oke. Okay. Gini. Dari value 12 miliar menjadi 38 miliar, 38,5 miliar, bisakah? Arnold Rule Breaker 104 Evo 6 4 bar percobaan pertama ini. Percobaan pertama, let's go dan percobaan pertama kita lihat apakah berhasil? Nope. Tentu saja masih sulit ya. It's okay guys, percobaan pertama seperti biasa ya. Dan kali ini full bar. Guys, ini cukup banyak sih untuk proteknya. 1, 2, 3. Langsung aja guys, kita pakai 104 New Generation. Semoga langsung berhasil, efektif dan efisien ya, biar tidak terlalu banyak bahan yang keluar guys. Let's go. Bisa. 1. Let's go, Evo 6 Alroll Trent Alexander Arnold CDM. Let's go, apakah berhasil? Nope. Masih belum. It's okay. Kita coba lagi, guys. Oke. Okay. 45, kita coba lagi 5 lagi. 1, 2 dan 3. Pakai aja halan ya. Oke, okay, kita coba lagi, guys. Tenang. Semoga uangnya untuk di per event kali ini, guys. Tapi tetap ya, ini per event itu tetap membutuhkan kehokian ataupun kewangian tangan kalian ya. Jadi tetap bergantung sama persentase, cuman ya untuk event 6 ke atas sudah benar-benar bergantung ke hokian gitu. Benar-benar bergantung kepada ke hokian masing-masing. Let's go, kita coba. Evo 6 apakah bisa? Coba sampai nge-lag ya nih. Oke, udah cukup nge-lag. Oke, dan let's go. Apakah berhasil? Oke, yes. 3 kesempatan. Gagal semua, tapi it's okay. Ini apakah kita full bar lagi kah? Last apa ya? Bar ini sama ini kah? Bisa pakai ini guys. Snyder kita pakai apa ya? Kita pakai ini aja pak. Coba guys. Ini kalau gagal, saya bakal coba ganti dulu guys sama Kafu ya. Mungkin Arnold sedang bau untuk di pre-fon kali ini. Kita coba kesempatan lagi ya. Kita coba nih, terakhir untuk di Alexander Arnold Evo 6. 3 kali gacha tadi, 3 kali Evo tadi gagal. Dan kesempatan keempat, last juga nih di Trent Alexander Arnold. Bisalah, let's go Arnold, let's go Evo 6 Ball Breaker, Evo 6. Bisa. 1, 2, 3 dan yuk Evo 6 Arnold bisa. So guys, itu dia, meskipun agak lumayan boncos banyak lebih banyak, cuman yang penting Evo 6 mantap guys. Let's go. So ini mah harus tukerin lagi guys roteknya nih, bisa berapa tadi ya, 60 ya. Oke. Nah di sini saya udah ngumpulin banyak, sini emang saya udah nabung cukup banyak untuk protect yang ini guys. Kita coba tukerin lagi 40. Ini dia mission number 2. Kafu. Let's go, bisa nih Kafu. Oke, Kafu 125 guys. 125 ya, jadi ini agak cukup berat untuk Evo nya nih. Cuman bisa lah harusnya ya. Mungkin kita coba teori 3-4 kali ini. Coba guys, teori 3 nih. 3-4-3-4 guys. Soalnya untuk full bar-nya cuma bisa sekali atau dua kali kayaknya ya. Jadi kita coba teori 3-3 iseng-iseng berhadiah nih. Oke. Okay. Persentase 3 bar. Boleh. Let's go. 3 bar. Let's go, bisalah. Kapu. Kesempatan pertama. Apakah gacor, Kang? Kita coba 3 bar pertama.
Gacor, Kak. Wah, ini apakah harus teori 345, guys? Jangan 45, kah? Oh, maga. Untung banget, guys. Emang rugi tadi di Arab, cuman di Kabu. Kita gacor, guys. 3 bar, loh. Pakai 122 doang. Mantap. Apakah naik nih? Kita coba, guys. OVR ini. Terus kita coba sedikit-sedikit ini. Oh, bisa nih. Ini, guys, nama nih. Meskipun pakai deadlicking ya di LB-nya, guys. Mantap, guys. Mantap, guys. Let's go. Arnold di sini aja deh. Gue sini di sini. Mantap, guys. Lancar jaya abadi, guys. Mantap. Evo 6 Arnold dan Kavu 125 berhasil, guys. Teori 345. Pokoknya jangan 55, guys. Pokoknya jangan 55 ya. 345, guys. Udah paling bener. Dan jangan lupa proteknya kalian nabung dulu yang banyak, guys. Biar pas kali Evo ataupun pas kalian Evo itu kalian bisa lanjut terus, guys, tanpa berhenti-berhenti. Karena menurut saya itu kalau kita terus-terusan Evo sih harusnya sih lebih besar chance berhasilnya, guys. Daripada kalian misalkan nih hari ini satu kali Evo, besoknya sekali Evo, besoknya lagi tiga sekali Evo lagi. Menurut saya sih lebih chance-nya berhasil itu besar-besar. Chance-nya besar berhasil itu kalian Evo langsung banyak 3-4 kali. Kata tadi Arnold ya, 4 kali, guys. 4-5-5-5 loh, itu cukup banyak sih. Makanya ini cukup rugi sih kalau Arnold tadi ya. Makanya saya tadi di Arnold tidak bilang gacor karena cukup rugi, guys. 4 kali gacha ya. Tapi kalau Kavu mah sudah pasti gacor, Kak. Oke lah dia, untuk misi di akun ketiga complete, berhasil, guys. Mantap. Langsung aja kita ke akun kedua. Masih ada, guys. Di akun kedua kita coba Evo Carlos Alberto. Kita coba ya, let's go. Oke, guys, lanjut. Akun kedua juga masih ada misi, guys, ya. Itu Evo 6 juga sama, tapi di sini Carlos Alberto. Mana nih? Ini ya, Carlos Alberto, guys. Ini 124 ya. Nah, coba cek dulu. Seperti biasa, protect Evo-nya ya. Sama ininya, apakah udah saya tuker, kah? Ini ada 2, guys. Terus ini udah saya tuker sih. Di sini ada 3 ya, berarti. Oke, kita coba cek ada berapa nih? Terusnya 60 atau berapa nih? Coba cek mana tadi. Ini dia. Ada berapa nih? Oh, ada 70. Berarti kita bisa 3 kali kesempatan ya. Wah. 3 kali kesempatan, guys. Hari ini ada protek kah? Protek ini, guys. Nanti di misi nomor 6 ya. Dapat protek yang ini, guys. Yang saya butuhin ya. Oke lah. Dari dia. Misi terakhir. Misi ketiga. Evo 6 Carlos Alberto. Semoga berhasil juga, guys. Let's go. Ini kita coba 345 lagi sih, guys. 345 lagi sih. Coba ya. 1 2 3. Nah, ini kurang ya. Pakai 100 apa? Pakai 120, guys. Sabar. Ini sama ini sih harusnya. Coba nih. Kita coba lagi, guys. Teori 345 bar, oke? Ada 3 kesempatan juga, jadi harusnya sih cukup pas sih. Oh, bisa. 3 bar pertama Carlos Alberto. Harganya jadi 6M loh, guys. Oke, saya ini beli berapa dulu ya? Mahal pokoknya, guys. Agak mahal sih. Di 16 atau berapa ya? Udah, bisa iPhone 6. Go. Kesempatan pertama 3 bar. Please. Nope. Oke, kesempatan pertama gagal, guys. It's okay. 3 bar. Kita coba lagi. 4 bar bisa gak nih? 4 bar. Kita bisa pakai ini satu. Ini satu kali ya. Bentar, ini kebanyakan sih. Pakai ini aja ya. Sama 118. Lebih dikit sih. Kita coba pakai ini kah? Kurang. Ini pas. Kita pakai ini sama 19, guys. 19 itu kita pakai begini aja. Lebih ya. Nah, boleh lah. 4 lebih dikit. Oke lah, guys, ya. Boleh. Oh, let's go. Dan kali ini kesempatan kedua 4 bar. Go. Carlos Alberto juga. Harus Evo 6. Naik Evo 6 bisa-bisa, guys. Bisa nih. Let's go. Evo 6. Apakah bisa?
Bisa dong, Evo 6? Nope. Oke guys, dan ini dia Lasto. Kita gas terakhir guys. Last super imbal yellow, let's go. Terakhir. Bisa. 345 bar. 345. Kalau ada 345 guys. Bisa. Go. Let's go. Fokus dulu ya. 1. 2. Dan 3. Evo 6. Gagal guys. Misi Carlos Alberto gagal. Hah? Dan ya itu ya untuk Evo Dragon kedua. Gagal guys 3 kali sih. Yura emang agak nanggung sih, ini tadinya bisa sekali lagi, cuman tanpa protek kah? Coba dah. Ini jujur nekat guys ya, kita coba guys, tapi tanpa protek, meskipun turun mungkin saya bakal coba lagi nanti Evo 5 gak maksud. Last please. Saya tidak ingin berakhir menyedihkan seperti ini guys. Tanpa protek. Terakhir. Bisa. Oke lah deh untuk Evo pemain kali ini guys ya. Tapi artis di akun ketiga kita full gacor. Bukan full gacor sih, gacor sekali guys. Pas si Kafu dong ya, meskipun di akun kedua gagal guys. Rukat, tapi oke, kita coba lagi lain kali ya. Oke lah video kali ini segitu aja. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Selalu juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga notifikasinya biar kalian tertinggalan video selanjutnya di Last Cover ini. Kalau kalian suka dan di share ke teman sama main FC Mobile Legends juga. So kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Carlos Alberto Babi.